Kembali bertemu lagi dengan Abang di pelaju.com.my dan juga arena permotoran. Abang sekarang ni berada di Singapura bersepeda dengan Singapura Motor Show. Dan di belakang Abang ni, kalau anda perasan, ini adalah Subaru Forester. Ya, ini adalah Subaru Forester seperti mana model yang dijual di Malaysia. Tetapi berlainannya, model ini dengan model yang dijual di Malaysia, ini adalah model hybrid ataupun lebih dikenali sebagai Subaru Forester e-boxer. Ha. So, kita pusing sikit, kita tengok sikit model ini. Okey, anda boleh lihat model ini. So, untuk model ini, yes, di Singapura memang dah ada, tetapi untuk di pasaran Malaysia, so far yang ada dulu adalah versi conventional lah. So, maksudnya adalah versi yang petrol biasa punya. Tetapi ini adalah versi hybrid. Versi hybrid yang ada di Singapura yang ini. Ini adalah antara info yang abang boleh maklumkan, abang boleh berkongsi. Berbezanya, ini sama seperti Forester sedia ada. Teknologi masih sama, tetapi berbeza sikit. Macam teknologi safety masih sama sebagainya, tapi berbezanya sedikit adalah ini adalah versi e-boxer ataupun versi hybrid. So far buat masa ini kita dah tanya kepada Subaru di Malaysia sama ada model ini akan dibawa masuk ke tidak. So far dia kata dia akan masukkan dulu conventional, maknanya dah masuk, tetapi yang ini ada harapan. So yang ini adalah enjin yang enjin petrol tetapi jenis elektrik lah boleh katakan, dan ini adalah generasi yang kelima, di mana yang ini untuk Subaru Forester e-boxer ni dia sama juga, dia dia dibina atas platform global Subaru iaitu SGP seperti sedia maklum, yang dikelapi dengan sistem ciri keselamatan eyesight. Yang eyesight ni kau boleh nampak dekat kamera pada bahagian depan ni. Yang ini adalah normal lah, yang biasa yang boleh didapati pada model Subaru Forester juga. Sama, dia tidak berubah. Cuma bezanya adalah dari segi engine dia. So engine dia menggabungkan dengan versi elektrik sebab dia body hybrid. Yang ini dia adalah kotak gear masih sama, menggunakan kotak gear jenis CVT. Tetapi yang ini kelebihan dia sebab dia ada memenangkan hybrid, so dia menggunakan, dia adakan bateri lithium ion yang diletakkan di bawah lantai boot sebenarnya, yang boleh kita boleh tengok lah. Dan kalau ikutkan berbanding dengan model Forester sedia ada di Malaysia, yang ini kuasa dia adalah lebih, iaitu 13.4 horsepower lebih tinggi dan juga 65 Newton meter torque lebih tinggi berbanding Forester sedia ada di Malaysia. So yang boleh katakan ini adalah enjin yang sama tetapi dia ada digabungkan dengan kuasa elektrik, dan ini masih lagi menggunakan sistem pacuan all-wheel drive, symmetry all-wheel drive. Lepas tu kita masuk ke bahagian dalam pula, kita tengok ke bahagian dalam sedikit. So berbeza dia adalah anda boleh lihat kat sini, kalau anda perhatikan, ha, sejuk masuk tu. Anda perhatikan ada warna biru dekat sini panel meter dia. So yang ini adalah versi hybrid. Yes. So sama seperti sedia ada, symmetry all-wheel drive, anda boleh lihat kat sini teknologi yang ada, boleh gunakan X-mode yang ini untuk kegunaan road lebih mencabar ataupun perjalanan yang lebih mencabar. Okey. Dan kita boleh masuk ke bahagian dalam dekat sini. Kita boleh lihat dia ada memori, yang ini memori boot lah, boot belakang. Lepas ni level juga, dia ada ESC dan sebagainya. Level engine. So kita boleh lihat kat sini. Tapi yang satu yang abang nak beri pujian adalah dia punya view quality dia. View in quality dia, ya Allah, kau tengok ni. Serius babe. Serius. View in quality dia sangat-sangat quality. Even bukan saja model sikit CBU, tetapi model CKD juga sangat-sangat quality. Okey, kita masuk dalam, kita tengok ya. Masuk, duduk dalam. Alright. So untuk bahagian dalam anda boleh lihat dekat ni flat screen tersentuh, anda boleh lihat kat sini. Alright, seterusnya yang ini macam biasalah, tak ada apa, nothing. Tapi apa boleh katakan built-in quality yang abang nak sentuhkan ni. So anda boleh lihat kat sini. So yang ini dia masih lagi boleh menggunakan bateri sepenuhnya, maksudnya kalau untuk kelajuan yang lebih rendah dia akan menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya tanpa menggunakan setitik minyak sekalipun. Sama konsep dia sama seperti model hybrid yang lain, tetapi yang ini adalah lebih maju dengan ada teknologi eyesight dekat sini. Anda lihat ini antara setting-setting pre-collision warning dan sebagainya, anda boleh lihat kat sini. Alright. Dan juga kau tengok macam serabut sikit, tetapi inilah abang rasa canggih pula. Ha. Dan biasanya satu je tip nak tahu model CBU ke CKD kan. Ni.
biasanya kalau ada sunroof ni, biasa mode CBU lah. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Ha. Kalau CKD biasanya tak ada pun. Biasanya kata Malaysia, orang Malaysia tak perlukan benda tu. So itu je, nak tahu benda tu hybrid ke tidak, anda boleh kat sini. Apa-apa saja model kereta kalau berkonsepkan EEV, berkonsepkan EV, elektrik ataupun hybrid, memang dia akan berwarna biru. Ataupun biasanya satu lagi dekat bahagian logo dia. So inilah seat, dia menggunakan fully leather seat kat sini. Aha. So abang rasa itu saja pengenalan pertama yang abang boleh tunjukkan kepada anda semua. Dan abang harap mungkin kalau ada harapan, mungkin boleh masuk ke Malaysia model ini. Selain daripada Subaru Forester sedia ada, engine conventional sedia ada, tetapi ini adalah satu tambahan variant dan mungkin boleh motor image boleh buat masuk ke dalam Malaysia. Yep, pandang abang pula, alah pandang depan boring saja. Ha. So far memang tak dapat nak test drive buat masa ini. Abang tak dapat nak test drive, abang boleh bagi tahu sekilas lalu saja apa yang abang nampak, abang boleh maklumkan, abang boleh bagi tahu apa yang abang tahu, abang boleh maklumkan, boleh kongsikan sama-sama. Tetapi buat masa ini motor image tidak bercadang lagi untuk membawa masuk. Ada kemungkinan bawa masuk sebab model komisioner yang sedia ada dah bawa masuk pada tahun lepas, penghujung tahun lepas, dan mungkin ada harapan juga mungkin next ini akan masuk menjadi varian tambahan selain daripada model Subaru Forester. Dan of course Subaru Forester memang dah sedap bawa. Sesiapa yang pernah bawa, serius, kereta tu sangat sedap. Kau kena menikmati engine boxer dia. Menikmati. Kalau korang seorang pencinta engine boxer ataupun nakkan engine yang ada kelainan, engine boxer dia ada keistimewaannya. Walaupun dari segi maintenance fee mungkin sedikit mahal dan sebagainya, tetapi abang nak maklumkan, jika anda nak kelainan, anda patut cuba. Itu saja pada abang. Alright, jangan lupa jika ada sebarang cadangan atau komen, boleh letakkan dekat ruangan komen di bawah. Minta maaf ada kalau ada sebarang kekurangan. Ini adalah video secara spontan, tidak ada ulang kaji dilakukan sebab sampai-sampai nampak ada e-boxer. So why not kita buat video. Alright, itu saja. Jangan lupa terus like dan subscribe page kami di Pelaju.com.my dan juga Arena Perputaran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terus like dan subscribe.